Hari ini kita akan mereparasi sebuah kamera Xiaomi Yi yang sudah dimod alias dimodifikasi seperti ini. Ada jack untuk mikrofonnya, mikrofon eksternal. Nah, ini mic jacknya ini bukan jack 3,5 melainkan jack berapa ini ya? 2 mili kalau nggak salah, bukan 3,5 ini kalau nggak salah, kecil. Dan kata orangnya ini suruh ganti jack 3,5 nya, diganti jack 3,5. Jadi kerusakannya ini setelah dimod, katanya sih habis dibawa ke laut atau berenang di laut, dan setelah itu suaranya hilang. Yang penting kita reparasi dulu dan sekaligus kita mod ulang. Nanti nggak tak taruh sini karena kalau dikasih jack 3,5 kayaknya susah di sini, harus merubah banyak. Nanti kita rubah seperti biasanya, ditaruh di sini. Pertama kita bongkar dulu, kita buka baterainya. Oke, kita cabut baterai. Kemudian apa ini? Pelindung lensanya. Seperti biasa kita gunakan bekas perdana dari pojok bawah. Biasa kita tekan seperti ini. Atau kita selipkan. Oke, kita bongkar, mulai pembongkaran berurut dan pelan-pelan biar tidak luka alias lecet. Oke, sudah mulai terbuka ini. Oke, pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan membukanya biar tidak luka ini bekas congkelan kita. Oke, kok yang di sebelah sini susah bener ini. Tak congkel dulu bentar. Oke, sudah terbuka. Di sini ada buah seperti biasa ada 4 buah baut. Namun yang di sebelah sini bagian atas ini tidak ada bautnya ini karena mungkin buatnya di sini, jadi baut yang di sebelah atas ini tidak ada. Tak bongkar dulu nih bautnya, nanti kita lihat isi dalamnya seperti apa hasil modnya. Oke, baut skrupnya sudah saya lepas, saatnya kita congkel. Kita congkel perlahan-lahan. Oke, jangan ditarik lensanya ya teman-teman. Jadi kita congkel setiap sudutnya ini pelan-pelan aja. Pelan-pelan, takutnya kabel ada yang terputus. Oke, ini dia. Bisa dilihat tuh bekasnya dirusakan. Bukan dirusak sih, memang ya dimodif seperti ini. Dan seperti itulah, nanti tak lepas dulu. Nah, Anda bisa lihat. Oke. Ini bekasnya dikasih lakban. Mikrofonnya kita tarik dulu. Oke, seperti ini. Ini dilem gak ya? Coba tak congkel dikit. Oh, dilem. Tak tekan dulu untuk mengeluarkan. Pakai obeng minus. Oke, kayaknya dilem ini. Tak akalin dulu biar bisa kelepas. Oke teman-teman, sudah tak lepas nih. Ini bekas lubang modnya, dan ini jacknya itu kalau saya lihat bekasnya pecah dalamnya, emailnya atau kuningannya ini copot.
Berarti ini bukan kesalahan dari pemasangan, namun ya mungkin ya bahan dari cek 3,5 nya ini yang kurang bagus. Seperti ini nanti tak benerin, mau tak ganti mikrofonnya juga, mau tak ganti seperti ini. Mikrofonnya mau tak ganti, cek 3,5 nya mau tak ganti cek 3,5. Ini kan bukan cek 3,5, 2,5 ini cek headset zaman dahulu kala ini. Kita nanti akan ganti. Nggak apa-apa ini rusak, nanti kita ganti lubangnya di sini. Jadi nanti kita sama aja sih sebenarnya, ngerusak juga, tapi kan kalau bisa dilihat gimana Pak kasih tahu. Nah itu bisa dilihat bekasnya itu nggak rapih teman-teman, berkidil. Nah itu bukannya saya menjelek-jelekan, bukan. Nah ini bekasnya nggak rapi, kemungkinan besar ya karena penempatannya kurang rapi, jadi hasilnya pun kurang maksimal. Kalau nanti saya memang juga akan merusak bagian dudukan mikrofon yang aslinya, yang bagian atas ini. Bagian atas ini nanti akan saya kroak atau kita hajar ini, kita cut. Nah nanti colokan jack 3,5 nya kita taruh sini. Kalau mikrofonnya nanti bisa kita selipkan di daerah mana aja bisa, karena mikrofon dari bawaan Xiaomi tersebut sudah sensitif, jadi nggak perlu pakai tempatnya aslinya lagi. Ini nanti tapi sebelumnya akan saya tutup dulu lubang bekasnya ini. Kalau ini kan dudukannya sebenarnya buat dudukan box scrub ini seperti ini, tapi dibuang karena dia tidak mau merusak bagian PCB-nya ini, dia nggak mau rusak, jadi akhirnya dia merusak bagian dudukannya. Ya, is okay, nggak masalah. Nanti kita akan buatkan di sini. Nah, buatin dudukan dulu sama nyari cek 3,5-nya. Nanti kalau sudah lengkap aksesoris untuk modifnya, kita lanjut lagi videonya. Oke, tetap stay tune di Kaprindo Service. Nah, setelah saya mencari jack earphone nya ini, ternyata jack earphone yang seperti ini habis. Dan jack earphone ini, jack 3,5 yang punya saya ini, switch on off nya sudah nggak bekerja, jadi nggak jadi tak gunain ini. Ini kualitasnya mungkin jelek. Nah, harganya juga lumayan murah, jadi ini nggak tak pakai lagi. Dan saya ganti dengan yang seperti ini nih, bentuknya seperti ini. Ini memang lebih mahal, tapi kayaknya kualitasnya lebih bagus. Seperti ini. Nah, itu dia meling, ada pelindungnya nih. Kalau dilihat, oh ini sudah tak pasang mikrofonnya. Kemudian memang jalurnya beda. Seperti ini kalau teman-teman mau buat pakai jack yang seperti ini. Jadi yang jalur yang sebelah sini untuk kutub positif mic, dan negatifnya yang sebelah sini. Dan ini yang nanti masuk ke papan buat action camnya untuk kutub positifnya. Nah, ini sudah tak siapin kabelnya, 2 biji yang pendeknya sekitar segini lah, pendek dan kecilnya seperti ini. Dan juga sudah tak lubangi nih teman-teman, sudah tak lubangi. Anda bisa melihat sendiri, lumayan rapih bukan lubangnya. Yang lubang kemarin atau bekas mod yang kemarin enggak tak tutup ini. Nanti nutupnya pakai mikrofon. Nah, ini sudah tak benain juga, enggak terlalu amburadul ini. Tak bersihin lah biar agak rapi sedikit, enggak kotor. Kemudian Anda bisa lihat bekas saya membuat lubang. Enggak begitu parah. Lumayan rapi. Jadi ya seakan-akan ya memang modif bener, nggak dirusak. Jadi bekasnya ini nih, tuh bisa dilihat bekas saya buang atau ngekat bagian dudukan mikrofonnya ini. Ini cek bekasnya kemarin. Ini cek yang saya belikan malah rusak ini, alias nggak bisa difungsikan karena ya mungkin kualitasnya kurang bagus.
harganya juga lebih miring sama kamar yang saya buat kemarin itu, yang di mod saya. Ini malah saya dapat yang lebih bagus nih, yang model kayak gini. Tapi sayang stoknya tinggal 2 biji, tak beli semua. Ini buat dagangan nanti kalau ada yang mau ngemot lagi. Dan sekarang saatnya kita pasang kabel yang di sini. Ini mau tak pasang kabel dulu. Kabel ini dan kabel negatif yang sebelah sini. Mau manasin solder dan tak solder dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, teman-teman, ini dia sudah tak solder. Sudah tak pasang di tempatnya. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Negatifnya ada di satu di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal pasang di sini. Nah, pemasangannya sebenarnya mudah, namun ya perlu hati-hati. Oke, pasang dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan. Oke, tekan perlahan dan mikrofonnya di sebelah bawah sini. Oke, seperti itu. Seperti ini. Jadi ini akan tak uji coba dulu. Nanti kalau sudah selesai diuji coba, nanti tak limin. Nanti uji cobanya sama-sama. Ini uji coba pertama yang saya akan uji coba sendiri saja. Nanti kalau memang sudah oke, selanjutnya mau tak limin, nanti kita uji coba sama-sama. Nah, seperti inilah hasilnya. Dari belakang seperti ini. Tuh, keren, meling. Dan mikrofon lubangnya ini jadi lubang mikrofon, jadi seolah-olah memang ini enggak dirubah, enggak rusak, atau bolongan ini memang berarti sekarang menjadi lubang mikrofon dan ini menjadi jack 3,5 untuk mikrofon eksternalnya. Oke, tak pasang dan tak lem dulu, nanti kita coba sama-sama. Oke, teman-teman sekalian, ini dia sudah jadi, sudah tak lem. Nah, ini dia bisa dilihat. Sekarang yang bagian bawah ini, lubang bawah jadi lubang mikrofon. Kemudian yang sini juga lubang mikrofon sebenarnya, tapi ini untuk jack external mic-nya. Ini tinggal kita tutup penutup depannya. Kita tutup dulu. Ini sudah tak baut, tapi yang sebelah sini tidak tak baut karena ya dudukannya sudah dipotong waktu modifikasi pertama. Ini kita tutup dulu. Oke, kita tutup. Oke, sudah. Dan akan saya uji cobakan. Nah, nanti kita lihat sama-sama hasilnya seperti apa. Saya sudah menyiapkan mic eksternal saya nih. Kita coba mic internal dan eksternalnya seperti apa. Oke, langsung saja. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita pakai Xiaomi-nya yang sudah kita modifikasi menggunakan mic eksternal, atau kita mod ulang mic eksternalnya, cek 3,5 nya. Ini kameranya, kita pegang dan kita lihat di kaca. Nah, untuk sekarang ini kita menggunakan suara mic internal atau mic dalamnya Xiaomi ini tersebut, dan akan saya pasang mic eksternalnya. Anda bisa dengar sendiri. Oke, kita colokin dulu. Oke. Nah, untuk sekarang ini saya menggunakan mic clip on atau mic eksternalnya. Anda bisa dengar suaranya. Seperti inilah hasil mod ulang modifikasi saya. Ini adalah kamera punyanya Ovi Rider atau Motovlog Metro Lampung. Jadi mungkin videonya cukup sekian, mod ulang Xiaomi Yi. Ya, seperti inilah hasilnya. Anda bisa dengar sendiri, dan mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like, subscribe video saya. Berikan komentar-komentar Anda yang sifatnya membantu saya dalam pengerjaan video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalam.
Mantap, 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 mantap.